sabar untuk bertemu dengan motivator kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Cak Lontong! Kita lihat ada Fitrop tuh, waktu Indonesia bercanda, oh ada Pepi, oh ada Akbar no. Kok ditunjuk dong? Eh kameranya dihadepin dong. Hadepin dong biar lihat. Nah, oh ada Akbar no. Kalian bapak, di sana, di belakang. Oh ada Akbar, ada Bedu nih. Pak, bapak kok keren banget sih kayak kids zaman now. Saya kan gak mau ketinggalan. Wow. Kita akan mulai syuting WIB, bagi Anda yang ingin mendapatkan solusi hidup, kita bisa mengikuti acara ini ya. Ada satu kejanggalan, Pak. Kenapa? Pak, kameranya kan sudah ada. Saya juga ada nge-vlog, Bapak follow dong. youtube.com/fitrop tuh, Pak. Promo, nggak pernah Lontong Nation ya. YouTube-nya Lontong Nation, subscribe ya. Ada juga tuh, Pak, Lontong Nation. Ini Bapak kok keren banget sih, Pak. Anak gaul harus gini dong, nge-vlog. Emang? Ini disuruh siapa Pak kok nge-vlog? Ini instruktur dari Bulan minta, pengen tahu pertumbuhan. Instruktur Bulan juga nge-vlog? Jangan salah, dia gaul juga di sana. Kok gaul banget sih Pak? Kemana sih? Ini diarahkan kemana sih? Iya pokoknya Bapak ngikutin aja, kan yang penting biar ekonomi. Takutnya kameranya bingung kalau saya sih nyantai. Iya Bapak ngikutin aja. Ini kok instruktur Bulan gaul juga sih Pak? Bapak ngejar apa sih Pak? Kamera. Oh iya saya lupa. Nah itu kok gaul banget sih Pak? Kita berdua ini orang gaul men. Iya, tuh yang pada enggak gaul pada bingung tuh Pak. Iya tuh, yang enggak gaul. Iya lagi coba Pak, harusnya tuh dijelasin juga. Biar Pak, kamu sama kamera sih Pak. Bapak ngapain sih Pak? Kameranya tuh loh. Oh iya benar. Mati Pak. Hah? Mati Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abis, baterainya abis. Iya. Pak, ini pada enggak paham nih Pak, emang kalau patokan gaul itu cuma nge-vlog doang? Yang enggak lah. Enggak. Maksudnya yang enggak. Patokan kalau orang bisa dibilang gaul itu apa? Gimana? Ini orang gaul itu sebenarnya mudah berteman. Mudah akrab dengan orang. Mudah bergaul. Itu disebut orang gaul. Gaul. Bisa menyesuaikan dengan kondisi. Itu gaul. Emang ada ciri-cirinya. Ada kayak ciri-cirinya kalau orang gaul? Yang pertama, selalu tahu perkembangan. Selalu tahu hal-hal yang terjadi yang baru. Perkembangan. Up to you lah. Itu terserah Anda dong. Jadi maksudnya selalu tahu perkembangan tuh ada berita terbaru dia tahu, ada yang... Itu selalu tahu berita dong. Kan salah mulu kan. Tahu perkembangan tuh mau anggrek, mawar, melati, bougainville, bunga, kembang ya kan, kembang. Nah, ya, perkembangan dia paham banget. Oh, ada satu lagi. Oh, ada lagi? Nah, ya. Tapi ini rahasia ya. Apa tuh Pak? Cuma-cuma orang gaul nih. Apa Pak? Namanya juga rahasia. Ngomongin dong. Duh kalau itu nanti bocor. Harusnya gak usah kaget. Kalau ketemu sama calon Lontong itu rahasia itu bukan cuma satu atau dua tapi ada banyak. Banyak. Karena penuh dengan misteri. Sama seperti kata-kata berikut ini yang penuh dengan misteri. Tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Kalau di luar negeri kita berhenti gini aja udah berhenti Pak. Ya kamunya berhenti mobilnya lewat terus. Loh, sekarang yang punya pengalaman luar negeri saya apa Bapak? Sombong.